teman-teman, jumpa lagi di Ziz Muti and Family Channel. So, di video kali ini Ziz dan Muti mau makan telur geprek rica-rica. Campurannya dengan nasi goreng gila. Ya, gila pokoknya. Terus kalian pikirin aja kalau geprek rica-rica, telur geprek rica-rica dicampur sama nasi goreng gila, gimana dong pedesnya itu? Oke, kita masak aja dulu. Kalian lihat aja, tetap di sini ya, nonton sampai habis. So, pertama-tama kita goreng telurnya dulu. Di sini kita gorengnya sekitar 3 butir karena durasi kita potong-potong aja. Sambil menunggu telurnya, kita buat apa sih namanya ini? Air celupannya. Kita buat air celupannya. Ada yang cair, kita pakai 2, ada yang cair, ada juga yang tepungnya aja yang biasa aja yang kering gitu. Terus sekarang kita buat yang cairnya dulu, tepung yang cair. Kita taruh air aja sih, kita pakai tepung bumbu sajiku endorse guys. Tapi ini ya, Semarang ya, kalau kalian pakai ada bumbu-bumbu yang lain di rumah juga boleh pakai yang itu, tapi di sini kita pakai tepung bumbu sajiku. Ini tepung yang basahnya. Kalau sudah selesai kita taruh air, terus kita celup-celupin deh telur mata sapinya itu. Kita celupin ke yang basah dulu, terus kita celupin lagi ke bumbu yang kering, tepung sajiku yang kering yang gak basah gitu. Sambil menunggu bolak-balik, kita panaskan minyaknya dan kita goreng seperti ini guys. Jadi dia agak kriuk-kriuk gitu kayak gini tuh kan, agak crispy-crispy gitu. Terus setelah ini kalau sudah masak semua, kita lanjut lagi dengan buat cabenya dong. Ini cabenya dong. Ini bumbu untuk telur geprek sangat simpel sekali sebenarnya, cuman cukup cabe aja, pakai bawang. Ini kan judulnya kan ini apa? Rica bawang gitu. Pakai rica aja, pakai bawang, terus campur kasih garam sedikit, penyedap sedikit. Udah gitu aja, simpel kan? Dan yang paling ininya tuh kalian lihat aja deh. Dan kalau sudah halus seperti ini, cabenya udah halus kayak gini, kita campurin minyak panas dan itu tuh itu yang bikin nikmat guys, campuran minyak panasnya. Jadi minyaknya tuh harus benar-benar panas banget baru dicampur ke cabenya, biar gimana ya namanya, biar lebih matang cabenya kali ya gitu. Terus kita taruh deh cabenya di atas cabenya. Terus kita taruh deh telur mata sapinya yang sudah crispy, kita taruh di atas cabenya dan kita tunggu-tunggu, kita geprek guys. Itu seperti itu. Bisa kebayang gak sih itu pedesnya gimana? Terus yang makan ini Zizi sama Muti guys. Zizi sama Muti. Sumpah ini enak guys. Kalian mesti cobain di rumah, kalian mesti buat. Ini cocok banget menunya untuk tanggal tua ya, untuk anak kos juga cocok banget. Kalian wajib cobain di rumah, ini tuh enak banget. Terus kalau kalian suka pakai gula, kalian juga bisa campurin gula ke cabenya. Kalau yang nggak tahan pedes ya, kalian bisa tambah gula di cabenya sama garam dikit sama penyedap sedikit. Dan gitu deh.
ini masih ada sisa-sisanya dan kita nggak mau rugi, kita nggak mau sampai ada yang tersisa dan kita habisin semuanya, kita habiskan semuanya cabenya. Dan gini deh jadinya, merah merona ulala. Tadang! Gitu guys. Hai guys, welcome back to Ziz Smoothie and Family Channel. Oke guys, ini udah habis ya tadi dimasak. Hari ini kita mau makan apa? Nasi goreng campur telur. Telur geprek rica-rica. Nasi gorengnya juga tadi digorengnya pakai sambal dan daripada tunggu lama, ayo kita makan. Sebelum makan kita tadi sudah cuci tangan ya, dan sekarang kita berdoa dulu. Apa aku, maaf ya guys, silakan.